Yuk, naikin. Minggu lalu, Persis Solo telah resmi mengumumkan Gerard Artigas sebagai pemain asing pertamanya. Pemain ini berposisi sebagai striker dengan tipikal pemburu alias poacher. Dia memiliki kekuatan di kaki kirinya dan body balance di atas rata-rata. Sampai dia dijuluki Wolf sejak tahun 2017 lalu. Sebenarnya saat dipinang Persis Solo, Gerard Artigas memiliki kesempatan bermain di Liga Champions Eropa bersama Inter de Alcades, klub lamanya. Karena di akhir musim lalu, Inter de Alcades merupakan juara Liga Andorra, sehingga memperoleh slot bermain di UCL dari jalur playoff. Bahkan klub lamanya itu mampu juara Liga Andorra selama 2 tahun berturut-turut. Namun, Gerard Artigas memilih hengkang dari Eropa dan menerima pinangan dari Persis Solo. Dia memilih meninggalkan Eropa karena ingin mencari tantangan baru. Selain itu, ajakan dari legiun asing Persik Kediri musim lalu, Youssef Ezzejjari. Youssef Ezzejjari merupakan mantan lawan Gerard Artigas di Liga Andorra 2 musim lalu. Saat itu mereka masuk 5 besar top scorer Liga Andorra. Kepindahan Youssef Ezzejjari ke Liga Indonesia ternyata menarik minat Gerard Artigas. Karena Youssef Ezzejjari dari jebolan Liga Andorra mampu dengan sangat mudah beradaptasi dengan atmosfer Liga Indonesia, bahkan berhasil masuk 3 besar jajaran top skor Liga Indonesia musim lalu. Di Liga Andorra juga sepi penonton, karena di sana merupakan negara kecil dengan populasi tidak lebih dari 80.000 penduduk saja.